Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Direktur MTS Negeri 23. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengisi e-learning agar bisa digunakan secara efektif dan efisien oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, kita mulai. Pertama, kita buka dulu. Ya, setelah terbuka, kemudian kita tuliskan alamat e-learning MTS 23 s.id/l23. Nah, ini sudah tertulis. Kemudian kita klik. Kita tunggu, akan muncul tampilan menu seperti ini. Ini kalau kita lihat dari laptop kita. Kemudian kita masukkan username di sini. Username yang telah kita dapatkan yaitu dari nomor NUPTK. Kemudian kita tulis password yang telah kita terima. Nah, untuk password ini kita bisa merubah passwordnya sesuai dengan yang kita inginkan. Akan tetapi kita juga harus ingat password yang kita tuliskan di sini. Misalnya saya ini. Nah, kemudian kita buka remember. Remember ini artinya supaya kita ketika buka sudah otomatis akan tertuliskan username dan password supaya tidak lupa. Kita klik untuk masuk. Ya, setelah masuk ini ada tampilan menu-menu seperti ini. Nah, tampilan-tampilan ini kita lihat, kita pelajari dari satu persatu. Tapi kalau kita sudah mempelajari, kita lewati saja. Klik. Nah, disinilah yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita melihat ke kelas kita. Untuk kelas kita ini, alhamdulillah kita sudah diberi kemudahan oleh kurikulum kita atau oleh tim pengembang ini. Jadi kita tidak usah membuat kelas baru. Tetapi kita tinggal mengisi di dalam kelas. Misalnya kita ambil dari kelas A misalnya. Nah, pada kelas A ini ada forum madrasah. Forum madrasah itu berarti kita bisa sharing apa istilahnya, apa saja yang kita tulis di sini, ini bisa dibaca oleh guru. Kemudian kita langsung saja untuk menghemat waktu, mulai dari standar kompetensi. Di sini kita akan mengisikan AI, KD, yang komponennya ketiga dan keempat, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk mengisi ini, kita harus ingat bahwa untuk mapel agama dan bahasa Arab itu kita berpedoman pada KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019. Sedangkan untuk mapel umum, kita menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Saya contohkan ini di sini, saya IPA. Untuk bisa mengisi kompetensi ini, kita sebenarnya ini sudah harus mempersiapkannya. Ya. Ya, dan ini.